أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Telah menjadi perdebatan daripada zaman ke zaman mengenai gua dan tempat persembunyian Ashabul Kahfi. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menunjukkan dan menyatakan dengan jelas di mana tempat sebenar mereka bersembunyi. Namun begitu, berdasarkan ayat 17 daripada surah Al-Kahfi, dapat kita ketahui kedudukan sebenar pintu gua yang menjadi tempat persembunyian ketujuh-tujuh pemuda tersebut berada di sebelah utara. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW bermula dari negeri yang bernama Afasus dengan pemimpin yang kejam bernama Raja Dakianus. Raja Kufur ini memerintah secara kejam dan memaksa rakyat di bawah pemerintahannya supaya murtad daripada agama Allah serta menyembah berhala. Namun, ada sekumpulan pemuda yang memberikan alasan mereka menolak penyembahan berhala kerana hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengesahan keimanan pemuda-pemuda ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam firman-Nya: Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka akhirnya membuat kesepakatan untuk bersembunyi di dalam sebuah gua. Semasa dalam perjalanan ke gua itu, ketujuh-tujuh mereka telah ditemani oleh seekor anjing yang bernama Kitmir. Anjing itu turut bersama-sama dengan mereka berlindung dan bersembunyi di dalam gua tersebut. Oleh kerana keletihan, ketujuh-tujuh pemuda tersebut tertidur sementara si anjing berada di sekitar pintu gua. Fadarabana ala azanihim fil kahfi sinina adada. Masa terus berlalu, zaman pun telah berganti dari beberapa generasi ke beberapa generasi. Kini, kerajaan yang dahulu dipimpin oleh raja kejam dan musyrik telah berubah menjadi sebuah negeri yang maju dan bebas dalam menjalani keyakinan agama masing-masing. Apabila sampai kepada tempoh yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu selama 309 tahun, mereka pun dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semasa pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu dibangkitkan oleh Allah, selepas tidur selama 309 tahun, suasana negeri telah banyak berubah. Kebetulan, raja dan pemerintah negeri merupakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, begitu juga dengan rakyatnya. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqan wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyana. Setelah mereka keluar daripada gua itu, mereka disambut oleh raja dan penduduk negeri. Raja membawa mereka ke istana dan diberi tempat di istana yang indah itu. Tetapi, kumpulan pemuda tersebut menolak dengan baik dan tetap memilih untuk kembali ke gua semula. Tidak lama kemudian, selepas mereka memberi ucapan selamat tinggal kepada raja dan rakyatnya, para pemuda lalu sama-sama bersujud dan berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar menurunkan rahmatnya dan agar Allah mengizinkan mereka pulang ke rahmatullah. Sejurus selepas mengucapkan doa itu, mereka merebahkan badan di tempat pembaringan lalu menghembuskan nafas terakhir mereka dengan tenang dan tenteram. Walil ibad anzaltal islam walil hidayah anzaltal quran wa bisalam arsaltal amin.